Desember itu hari ulang tahun Angkatan Laut. Nah, dalam rangkaian itu ada bakti kesehatan yang perlu kita laksanakan. Salah satunya ini vaksinasi di tempat pelelangan ikan Tanjung Balai Asan. Ini dosis berapa nih yang disalurkan? Dosis 1 dan dosis 2. Sekarang ini sudah 350 orang yang tervaksin. Sementara masih berjalan sampai mencapai target kurang lebih 1000. Antusias masyarakat sendiri gimana Pak terhadap vaksin? Ya, jadi antusias ini mulai bertahap makin banyak personil yang masyarakat yang mau divaksin. Motivasinya beda-beda. Ada yang mau pulang kampung, ada yang mau kuliah, ada yang mau ke mall, kemana-mana harus pakai vaksin. Jadi orang-orang ini antusias untuk divaksin. Gitu. Ini Pak berapa hari akan dibuat nih Pak di sini? Ini hari ini, kemudian juga hari besok dan seterusnya ada di Maklanal. Jadi warga yang divaksin ini apakah hanya di daerah yang dikhususkan? Kegiatan intern, jadi tanggal 10 September itu hari ulang tahun Angkatan Laut. Nah, dalam rangkaian itu ada bakti kesehatan yang perlu kita laksanakan. Salah satunya ini vaksinasi di tempat pelelangan ikan Tanjung Balai Asan. Ini dosis berapa nih yang disalurkan? Dosis 1 dan dosis 2. Sekarang ini sudah 350 orang yang tervaksin. Sementara masih berjalan sampai mencapai target kurang lebih 1000. Antusias masyarakat sendiri gimana Pak terhadap vaksin? Ya, jadi antusias ini mulai bertahap makin banyak personil yang masyarakat yang mau divaksin. Motivasinya beda-beda. Ada yang mau pulang kampung, ada yang mau kuliah, ada yang mau ke mall, kemana-mana harus pakai vaksin. Jadi orang-orang ini antusias untuk divaksin. Gitu. Ini Pak berapa hari akan dibuat nih Pak di sini? Ini hari ini, kemudian juga hari besok dan seterusnya ada di Maklanal. Jadi warga yang divaksin ini apakah hanya di daerah yang dikhususkan saja? Umum. Ya diutamakan ya di daerah pesisir, karena di tempat di perkotaan terus di tempat-tempat yang lebih ramai itu, ini ada kawan-kawan dari polisi dan dari angkatan darat itu yang melaksanakan. Kami fokus di pesisir sini, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk daerah-daerah yang lain bisa masuk untuk kami vaksin. Apakah sudah ada data jumlah warga pesisir yang sudah tervaksin maupun belum? Data itu ada di Dinas Kesehatan. Kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kota Madya. Jadi kita kerjasama, data itu kami sharing. Kemudian secara secara virtual juga kami laporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan juga. Itu sampai sejauh ini beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum vaksin. Sudah berapa persen yang jamaah ini sudah divaksin? Saat ini kurang lebih sudah, kalau jumlahnya yang sudah kami vaksin ada 11.000 orang. Persentasenya kami juga masih menanyakan. Ini rentang waktu 11.000 ini rentang waktu berapa lama? Gitu? Dari mulai kami vaksin kurang lebih bulan ini. Oh, satu bulan. Ya. Ini rencana mau berangkat kemana? Mau pulang ke Jakarta. Mau pulang ke Jakarta. Ya, pulang ke Jakarta. Oh, gitu. Karena kan kewajibannya vaksin.